kita lihat di darat, saudara. Tol Kali Kangkung resmi diberlakukan one way atau satu arah menuju Jakarta. One way resmi berlaku sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi, mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 72. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus balik Lebaran 2024 yang puncaknya akan mulai berlangsung hari ini. Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan ingatkan pengendara untuk tidak melaju dengan kecepatan tinggi dan beristirahat jika lelah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Tadi kecepatan, ya, kecepatan jangan melebihi 60 km per jam. Kemudian pada saat konsentrasi sudah berkurang, silakan istirahat, ya. Jangan masuk ke kontraflow. Saya kira itu.